ada tiga aspek utama dari penerapan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 yang harus menjadi perhatian semua perusahaan, yakni moral, cost, dan image. Sebuah perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapat tekanan moral dari berbagai pihak. Pihak perusahaan juga akan mengeluarkan biaya untuk pengobatan korban, ganti rugi, serta biaya investigasi terkait kecelakaan kerja. Dampak lain yang harus diterima perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja adalah image atau cap bahwa perusahaan tersebut tidak sehat atau tidak aman bagi suatu proyek. Asosiasi Ahli K3 Provinsi Kepri meminta semua perusahaan untuk menerapkan standar K3. Selain menyelamatkan pekerja, penerapan K3 jelas akan menguntungkan perusahaan karena terhindar dari tiga dampak negatif tersebut. Penerapan K3 penting sebetulnya di perusahaan, Pak. Betul. Ini sering kita bilang bahwasanya sekarang safety itu atau keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat cost atau berbiaya bagi perusahaan. Tapi padahalnya, pada intinya adalah perusahaan sangat diuntungkan dengan adanya safety atau keselamatan. Poin-poin penting dari safety itu apa sih, Pak? Poin-poin safety itu adalah, sebenarnya safety ini adalah seni sebenarnya. Seni dari anggota, dari ahli K3 atau petugas-petugas keselamatan kerja kita di lapangan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang selamat, yang sehat bagi perusahaan, sehingga teman-teman pekerja datang dengan selamat dan juga mereka akan pulang dengan selamat. Penerapan K3 untuk Kota Batam terbagi dalam tiga bagian, yakni penerapan di bidang industri elektronik dan manufacturing, di bidang industri oil and gas, dan juga di bidang industri galangan kapal atau shipyard. Bidang galangan kapal merupakan industri yang penerapan K3-nya paling rawan dan sedikit terabaikan. Dari Batam, Liston Manuro, MNC Media, memberitakan.